إلى وطن حسين وحبيبنا وشافنا العباس وإلى أرواح الآباء وإخواننا صلوات الله وسلامه عليهم وإلى أرواح والدينا وعلماء شيخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وخصوصا المصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang dikasihi Tuan Pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah yang tidak terhingga atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita, mengurniakan kita kesihatan yang baik serta dicampakkan kemahuan dalam hati kita sama-sama menghadirkan diri di rumah Allah bagi melaksanakan ibadah solat secara berjemaah, lalu diberi kekuatan kepada kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi faham tentang agama yang kita anuti, lalu diberi kekuatan kepada kita sama-sama beramal dengan ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Baik. Pada kuliah yang sudah telah kita membaca bab yang keempat, iaitu tentang keikhlasan hati dalam beramal. Keikhlasan hati dalam beramal, yang mana kata dalam kitab ini Fudail Ibn Iyad radhiyallahu anhu, katanya meninggalkan sesuatu amalan kebaikan kerana manusia adalah riak. Melakukan sesuatu amalan kebaikan kerana manusia adalah syirik. Macam mana itu? Meninggalkan amal kebaikan kerana manusia, ia adalah riak. Manakala beramal sesuatu kebaikan kerana manusia, ia adalah syirik. Jadi selama ni kita faham riak ni apa dia? Melakukan sesuatu kerana manusia, nak menunjuk kepada manusia. Tetapi itu bukan riak, itu adalah syirik. Syirik terbahagi kepada dua bahagian, iaitu syirik akbar dengan syirik asgar. Syirik besar dan syirik kecil. Apakah dia itu syirik besar? Iaitu menyembah berhala, iaitu menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menduakan Allah. Itu adalah syirik akbar. Berarti dia telah keluar daripada Islam. Adapun syirik yang asgar ini, dia kesampingkan ibadah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Contoh, selama ni kita ni tak rajin pakai sorban. Tak pernah pakai sorban. Sekali kita pergi majlis ilmu Taman Syurga, kita menerima ilmu daripada situ dan telah kita bacakan ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum
Maka ada ustaz menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran mengajar kita bagaimana untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakan wahai Muhammad kepada umat engkau, kalau sekiranya mereka benar-benar cinta akan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikut siapa? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Nescaya Allah akan mencintai akan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, serta mengampuni dosa-dosa kamu. Bila dia dengar saja ayat ini, Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada dia, campak dalam hati dia benar-benar cinta akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana di sana ada satu ayat lagi yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oh, bila dia dengar dua ayat ni, dia nak cuba amalkan sunnah Rasulullah. Maka mula pagi besok dia pergi, sebelum nak pergi surau dia pun pakailah serban. Nak ikat serban pula hampir 40 minit. Ini tajam ke tak tajam, dah center ke tak center lagi. Yang ni tak kena buka balik ikat lagi, buka balik ikat. Sekali dah, last kali dekat 40 minit siap ikat cantik serban dia. Tahu-tahu nak keluar daripada pintu rumah tu, nak keluar ke tak keluar? Nak keluar ke tak keluar? Saat ni nak keluar ni, selama hidup 30 tahun tak pernah pakai serban. Keluar-keluar saat ni orang kata apa pula? Lalu, tak jadilah pakai serban. Buka serban tu, pakailah kepiah biasa. Bererti dia tinggalkan kebaikan sebab apa? Takut akan kata-kata manusia. Ini dikatakan riak. Sebaliknya, dahulu dia ni berada di zaman jahiliyah, kemudian dia telah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia nak menunjukkan bahawasanya dia ni telah bertaubat kepada Allah, maka dia pun perkenakan pakaian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipertuntunkan kepada manusia. Bukan kerana dia cinta akan sunnah Nabi, tetapi nak mempertuntunkan pakaian sunnah ini kepada orang ramai bagi membuktikan dia ini telah kembali kepada Islam, bertaubat. Maka amalan sedemikian dijatuhkan syirik asghar. Di padang mahsyar nanti Allah Ta'ala perintahkan orang yang seperti ini pergi minta pahala dengan orang yang dia dah pertuntunkan. Ini perbezaan antara riak dan syirik. Jadi apa yang selamat? Bagaimana yang selamat? Apakah cara untuk menyelamatkan kita daripada kedua-dua perkara ini? Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Daripada Sahil At-Tustari rahimahullahu ta'ala katanya, para ulama' meneliti maksud ikhlas. Mereka mendapati ikhlas ialah semua tindakan ketika bergerak atau tidak bergerak, sama ada semasa keseorangan atau di khalayak ramai, adalah kerana Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kerana yang lain yang menyanyinya seperti nafsu dan dunia. Hanya ini maksud yang dijumpai. Mana maksud ikhlas ni? Sama ada semua tindakan itu ketika bergerak atau tidak bergerak, semuanya sama kerana Allah, sama ada di khalayak ramai ataupun dia keseorangan. Saya selalu buat contoh,
Yang paling mudah kita muhasabah diri kita, jangan muhasabah diri orang lain. Diri kita ni, nak tahu kita ni, solat kita ni riak ataupun semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Bila kita solat di rumah tak sampai 2 minit, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Bila kita solat di khayarat ramai, di surau, di masjid, sampai 5 minit satu solat baru nak selesai. Ini maknanya kita telah nak mempertontonkan ibadah kita kepada manusia. Jadi kita balik, kita bermuhasabah. Dikala aku pergi ke surau, solat aku bagaimana? Dikala aku di rumah, solat aku bagaimana? Kalau di surau, sunat qabliyah ba'diyah sempurna, tamam, semua dia buat. Bila di rumah saja, solat fardu saja, qabliyah entah pergi mana, ba'diyah pun entah ke mana. Ini hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Bererti solat kita ni bukan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dikala kita seorangan saja kita buat, orang kata cincai-cincai saja, ala kadar saja. Ya? Bila depan manusia, kita pertontonkan. Jangan begitu. Kata As-Suhail At-Tustari rahimahullahu taala, tak kiralah depan orang ramai ke ataupun ketika keseorangan, sama saja tindakan dia. Kemudian kata Al-Qushairi, katanya sifat benar yang paling afdal ialah keadaan seseorang sama saja, sama ada ketika keseorangan ataupun di khalayak ramai. Ini huraian tentang apakah dia itu keikhlasan. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma umiru, baca, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimussalah wa yu'tuzzakah وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ayat ni selalu kita dengar imam baca, bukan? Dalam solat. Surah Al-Bayyinah. Dan tidak, padahal mereka tidak diperintahkan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَ. Padahal mereka, yakni kita semua ni, tidak diperintahkan melainkan untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Hunafa'a wa yuqimus salah. Lagi tetap teguh di atas tauhid. Lalu mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Barang siapa ibadah dia ikhlas kerana Allah, akidah dia sahih, tidak menyekutukan Allah sama ada syirik akbar ataupun syirik asgar, wadzalika dinul qayyimah, sesungguhnya dia telah berada di landasan agama yang benar. Faham tak? Faham tak maksud dia? Apa dia? Barang siapa melaksanakan ibadah dengan ikhlas hati kerana Allah, kemudian akidah dia akidah yang sahih, kemudian dia ni memelihara solat 5 waktu dengan cukupnya, kemudian dia ni mengeluarkan zakat ataupun sedekah, maka orang yang memiliki ciri-ciri ini, sesungguhnya dia telah berada di landasan agama yang benar, yang lurus. Baik. Terlalu banyak kenyataan para salaf mengenai perkara ini,
Di sini aku hanya menyebut, yakni Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di sini aku hanya menyebut sebahagian sahaja sebagai memenuhi tuntutan tajuk ini. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala dia hanya tulis mengarang di sini sebahagian saja. Ya, sebahagian saja. Aku juga menyebut sebahagian daripadanya, yakni Imam Nawawi rahimahullahu taala beserta tafsirannya pada permulaan kitab Syarah Al-Muhazzab. Jadi sebahagian dia beliau mengarang di kitab Al-Muhazzab tentang bab ikhlas ini. Di dalam kitab tersebut disebutkan juga adab-adab seorang alim, seorang pelajar, seorang faqih dan seorang mutafaqih yang mesti diketahui oleh setiap penuntut ilmu. Nah, ini masalah tuan-tuan dan puan-puan, masalah adab. Ya? Bila adab ini hilang, bila adab ini hilang, barakah dalam masyarakat dah tak ada. Bila adab seorang murid dengan guru dah tak ada, maka hidup kita ni tanpa keberkatan. Maka lahirlah generasi muda-mudi yang sanggup mencaci maki dengan ulama-ulama muktabar sebagaimana mereka mengata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Syafi'i ni menyusahkan orang saja. Boleh keluarkan bahasa begitu. Makna adab sudah hilang. Sebab itu kita tidak heran bila para pelajar kurang adab, ya, maka kita tengok apa jadi kepada generasi muda-mudi kita. Ya, mereka sanggup mengata ulama-ulama muktabar, hatta kematian orang alim pun mereka ni boleh menghina, ya, menghina cara kematian dan sebagai cara pengebumian dan sebagainya. Hilang adab. Ya? Faslun. Qala musannif rahimahullahu taala, seseorang seharusnya tidak menjadikan ilmu yang dituntut atau diajarnya sebagai jambatan untuk mendapat habuan dunia seperti harta, kepimpinan, pangkat, kelebihan terhadap teman-teman, puji-pujian manusia, menarik perhatian mengenai kepadanya atau selainnya. Ini adab yang pertama. Adab yang pertama, seharusnya tidak menjadikan ilmu ini sebagai jambatan untuk mendapatkan habuan-habuan dunia ataupun untuk mengerja pangkat dan sebagainya, ataupun untuk mendapat puji-pujian. Kenapa kamu ni hafaz Quran? Kukup bolehlah dapat gelaran Al-Hafiz. Sedangkan Al-Hafiz ni bukan untuk orang hafaz Quran. Untuk orang hafaz 400 ribu hadis dengan sanad sekali. Orang yang hafaz Quran ni Al-Qari. Itu beza, ya. Ataupun kenapa kamu ni nak ambil PhD? Supaya nama depan saya ada Dok. Bila orang panggil saya Dok ataupun Prof. Nak dapat pujian daripada manusia. Jangan sama sekali. Sebab itu kita kena didik anak-anak kita ni. Bila mereka ni gagal dalam UPSR, jangan seolah-olah dunia dah kiamat. Jangan. Dunia tak kiamat. Walaupun anak kita tak dapat 5A, tak dapat 1A, 1B sekalipun, dunia takkan kiamat. Tapi yang patut kita bimbang, bagaimana nanti mereka besar, akidah mereka bagaimana? Pandaikah mereka ni membaca Al-Quran? Pandaikah mereka menguruskan jenazah kita? Hari ini sekeping CJ ni tidak menjamin masa depan pekerjaan anak-anak kita, tidak. Ramai yang berkelulusan IPTS, IPTA yang tidak mempunyai pekerjaan. Ya. Ini yang kena betulkan. Kita punya fahaman. Tetapi sistem pendidikan hari ini mendidik manusia bergantungan dengan
sekeping kertas. Dia tidak bergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Kena pula sekarang ni berapa peratus yang dapat A saja? 5% berapa? 100%? 1%. 1%. Jadi tak ke mana pun. Kalau dia orang dapat 5A, 6A pun tidak menjamin masa depan juga. Sebab itu anak kita gagal tak apa, bawa dia pergi belanja makan, kemudian tak apa, abah tak marah. Janji solat 5 waktu jangan tinggal, janji baca Quran jangan tinggal, janji jaga akhlak, jaga adab sesama Allah dan sama manusia. Kan bagus begitu. Ini dah, bila anak kita gagal seolah dunia dah, nak kiamat dah. Sehingga kan anak dia pun takut, tak berani balik. Patut kita menyelami anak kita ni suka bidang apa. Tak apalah UPS tak apa. Dia minat apa. Ini yang di sistem pendidikan orang Jepun. Mengikut bidang kemahiran yang disukai oleh anak kita. Cuba kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu selalu orang bila minta nasihat, saya kata tak perlulah. Habis SPM nak sambung, tak perlulah. Yang gagal SPM tu, ataupun cukup makan saja SPM, dia sanggup nak mohon IPTS, kemudian buat pinjaman PTN. Kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Ini bangsa Melayu kita. Bangsa lain dia tak buat macam tu. Bangsa Melayu kita ni, anak ni sebenarnya, yalah, daripada sekolah menengah tingkatan 1, kadang-kadang setengah mereka ni daripada sejak darjah 5, darjah 6 dah dapat gadget yang mahal-mahal, smartphone. Maklumlah, farmer kaya ni dia baginya handphone yang canggih. Dah hari-hari dengan WeChat dia, hari-hari dengan IG-nya, hari-hari dengan Facebook-nya, bila masa dia nak study. Kalau setengah galib main game dalam handphone. Bila gagalnya SPM, disuruh ambil sekali lagi. Kalau yang SPM cukup makan, IPTS memang offer. Memang offer anak kita pergi belajar. Sebab apa? Dia orang buat duit. Bila kita ambil PTPTN, kata nursing. Saya dah tanya budak yang ambil nursing ni, course nursing ni, tak kurang daripada RM30,000 hingga RM50,000 satu kos. Cuba kita bayang, kita kalkulik. Selepas anak kita habis belajar, kita sudah ajar dan dibebankan dengan hutang. Sepatutnya tanya dia ni suka apa. Bahagian kemahiran. Jangan marah dia. Jangan marah dia. Anggap dia tidak gagal. Dia gagal hanya peperiksaan. Dan tak semestinya orang yang cemerlang UPSR nanti akan cemerlang juga di SPM. Ramai yang cemerlang UPSR tetapi tidak cemerlang pada SPM. Jadi kita nak kembali kepada apa yang diajarkan oleh Islam, iaitu cari dunia, cari ilmu dunia ni hanya untuk melepaskan fardu tak payah, fardu kifayah. Kita masuk belajar bahagian pakar ekonomi, engineering, apa sekalipun, niat kita nak lepaskan fardu ain untuk supaya orang lain tidak berdosa. Baik. Qala musannif rahimahullah, guru janganlah diselaputi oleh perasaan inginkan sesuatu. Tadi sebagai pelajar. Pelajar bila masuk belajar, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang manakala pula guru janganlah diselaputi oleh perasaan inginkan sesuatu sama ada berbentuk harta
ataupun khidmat daripada sebahagian muridnya walaupun sedikit. Sebaliknya, sebagai seorang guru, dia jangan diselaputi perasaan inginkan sesuatu. Dia mengajar ni, dia inginkan sesuatu. Saya ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya nak pergi mengajar sesuatu tempat, mai lintasan hati saya ni, wih, sempat tak aku pergi mengajar? Kalau tak sempat, nanti rugilah malam ni, tak dapat dah 150. Bila datang perasaan macam ni, saya terus WhatsApp AJK Masjid, minta maaf saya ada hal tak dapat pergi. Saya kata minta maaf, ada hal saya tak dapat pergi. Bimbang sangat tuan-tuan dan puan-puan. Bila hati kita ni, dunia ni, hubbud dunia, Rasulullah cukup bimbang umat dia di akhir zaman, dua perkara saja. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia dan lupa akan mati. Sebab tu setengah orang kata, berapa bayarannya? La haula wala quwata illa billahi al-azim. Kalau saya nak sebut bayaran, tak termampu pula nak bayar. Sebab ilmu Allah Ta'ala tidak ada nilaiannya. Al-Quran ada nilai. Nak nilai dengan nilaian dunia ni, mampu? Tak mampu. Itu kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, sebab bonda dah pesan, bila mengajar Quran, jangan minta bayaran ataupun yuran. Bila orang bagi, ambil. Bila orang tak bagi, niat sedekahkan ilmu itu. Tanyalah Abang Syam, Dr. Syamsul kita, bonda saya ini macam mana. Jadi pesanan dia sehingga hari ini saya masih pegang lagi. Walaupun orang kata dunia ni kita tak kaya mana, tak apa. Bonda besarkan kita orang 11 adik beradik setelah peninggalan arwah ayah, mengajar Quran saja. Adik beradik berapa orang yang doktor, profesor, tanya Abang Samsul. Boleh katakan 90% adalah lecturer di universiti. Quran, barakah, keberkatan Al-Quran. Baru-baru ni mak bonda saya pula kata, mak besarkan awak ni semua, sehingga ke hari ni saya tak pernah hutang satu sen pun dengan orang lain. Allahu Akbar, malu saya dengar. Malu. Kita dengan kelulusannya apa semua dah, boleh kata hutang pun ada. Nak beli kenderaan pun hutang, tak cukup duit hutang dengan orang, kita malu. Baik, jadi jangan pula nak mengharap khidmat daripada murid. Ambil kesempatan sikit-sikit, datang jap, tolong bawa kereta saya. Kalau anak murid datang minta nak berkhidmat, itu lain. Itu lain. Tapi guru tidak boleh ada niat dalam hatinya. Sekalipun ia datang dalam bentuk hadiah, di mana sekiranya murid tersebut tidak belajar dengannya, sudah tentu murid tersebut tidak akan memberikan hadiah kepadanya. Ini Imam Nawawi kata dalam kitab At-Tibyan. Sekalipun kalau anak murid, contoh dia bagi beg, ustaz, hadiah beg satu. Kalau Imam Nawawi katakan yang warak, jangan ambil. Sebab apa? Anak murid bagi ni sebab dia mengaji dengan kita. Kalau dia tidak berguru dengan kita, dia akan bagi tak? Akan bagi tak? Tak akan bagi. Baik, firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Asy-Syura, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu, baca, harusal akhirah, nazid lahu
fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surah Al-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthad dunya man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu. Sesiapa yang mengkendaki keuntungan pahala akhirat, harthal akhirah, ganjaran di akhirat, nazid lahu fi harthi, kami akan tambah baginya keuntungannya. Allah Ta'ala akan tambahkan keuntungannya. Wa man kana yuridu harthal dunya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, nu'tihi minha, Allah Ta'ala akan bagi juga. Ya? Allah Ta'ala akan bagi juga. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi di akhirat, dia tidak ada apa-apa. Bukankah kita telah membaca kisah yang tiga orang dicampakkan masuk dalam neraka? Orang alim, orang kaya, jutawan yang kuat dermawan, dan orang yang mati dalam fi sabilillah. Dah dengar cerita ni? So tak perlu kita ulang. Sebab apa? Kerana mereka ni tidak nak habuan dunia semata-mata. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala lagi, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Sesiapa yang mengkendaki kesenangan dunia, kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha, kami akan segerakan kepadanya di dunia apa yang kami kehendaki. Liman nasya, liman nurid. Jadi siapa yang niat nak dunia, dia dapatlah dunia. Allah Ta'ala bagi. Kita tengok orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala lebih kaya daripada orang yang beriman. Ya tak? Ya ke tidak? Sebab dunia ni adalah bangkai. Tidak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa taala nak ambil dah. Nak bangkai tu ambil. Hatta orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ambil. Tetapi di akhirat nanti hanya untuk orang mukmin muttaqin. Mukmin muttaqin itu saja. Selain daripada mukmin muttaqin ni, semua dicampak dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Qala musannifu rahimahullahu taala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah baca radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bih
arudhan mina a'radid dunya lam yajid arfa al jannah yawmal qiyamah rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah, sesiapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya dilakukan untuk mendapatkan keredhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menuntutnya hanya untuk mendapatkan sedikit habuan dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Orang yang menuntut ilmu sepatutnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafaz Quran, sebab apa dia nak hafaz Quran? Kerana dia niat untuk memelihara kalam Allah Subhanahu wa taala dalam dada dia, supaya terpelihara kalam Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya cetakan ada orang yang meleweng dan sebagainya, dia dapat detect kesilapan percetakan Quran dan sebagainya. Itu niat. Adapun orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan habuan dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga di hari kiamat. Masuklah golongan yang tiga yang dimasukkan dalam neraka. Seorang alim. Nak bagi orang kata dia ni alim. Jadi salah satu hilangnya adab bila para cerdik pandai, hilangnya adab, maka dia orang sering cabar-mencabar apa, untuk apa? Perdebatan. Nak cari kemenangan, bukan nak cari kebenaran. Ini yang terjadi di tanah air kita. Dipertontonkan perdebatan tersebut. Akhirnya orang awam pun hilang respek terhadap orang yang berilmu. Nampak? Ini semua nak gilakan glamour. Nakkan dunia, nakkan orang bergelar dia ni ilmuan dan sebagainya. Baik, kita ambil satu hadis lagi. Insya dah masuk dah. Dah. Belum. Baik, kita ambil sebuah hadis lagi. Qala musannif rahimahullahu taala, riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, hadis-hadis seumpamanya adalah banyak. Jadi hadis yang menceritakan tentang orang yang menuntut ilmu selain daripada niat kerana Allah, maka tidak akan cium bau syurga. Sebab itu kena sentiasa memberi peringatan kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita, anak-anak kita, supaya mereka ni menuntut ilmu kerana Allah, bukan disebabkan nak pakai jubah combo dan sebagainya. Wa an Anasin, baca. Wa Huzaifah wa Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-ilma liumariya bihi as-sufaha أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmizi min riwayatin Ka'ab ibn Malik wa qala adkhalahu Allahu an-nar. Daripada Huzaifah, ya, daripada Huzaifah, Anas dan Huzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat, nah, untuk berdebat dengan golongan bodoh, eh, atau untuk mengalahkan golongan ulama, eh, atau untuk memalingkan pandangan manusia kepadanya, maka dia menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nari. Tetapi di riwayat satu lagi, eh, At-Tirmizi pula, Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ka'ab ibn Malik dengan lafaz adkhalahu an-nar. Tadi dia tempah, eh, maq'adahu, dia tempah satu tempat di neraka. Ada satu riwayat dengan lafaz dimasukkan dia dalam neraka. Jadi hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, telah berlaku di masyarakat kita. Ada orang alim yang suka ajak orang yang berdebat, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyatakan sifat hamba-hamba Ar-Rahman, bagaimana firman-Nya dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat hamba Ar-Rahman yang pertama sekali, dia jalan di atas muka bumi dengan tidak sombong, dengan tidak bongkak, tetapi tawaduk. Yang kedua ni, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang bodoh, apabila orang jelek mengata tentang dia, lalu dia akan jawab dengan perkataan yang baik-baik. Sebab itu, apa perlu kita melayan orang yang bodoh? Kalau kita sudah memiliki ilmu, kita berada di jalan yang benar, usah nak berdebat dengan mereka. Biarkan saja. Sebagaimana Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bila Nabi Musa janji dengan Nabi Khidir tidak akan tanya lagi walaupun apa soalan, tetapi ditanya lagi, kenapa bunuh, ha, budak itu, kenapa kamu ni baik kidin-din tak nak ambil upah, kenapa kamu ni tebuk kapal? Sedangkan Nabi Khidir bagi syarat, nak ikut saya jangan tanya apa-apa melainkan setelah saya bagi tahu. Tetapi tak, Nabi Musa tak sabar. Lalu ditanya, akhirnya Nabi Khidir ceritakan satu persatu apa sebab puncanya dia buat semua ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala perintahkannya. Maknanya Nabi Khidir tu ilmu pengetahuannya lebih daripada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala ajarkan Nabi Musa alaihi salam. Lalu akhir perkataan apa yang kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Hadza firaqu baini wa bainak. Hadza firaqu baini wa bainak. Ini maksudnya perpisahan antara kita. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar, sudah pasti jaga akhlak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita mau ikut Al-Quran ataupun kita nak jawab balik tuduhan-tuduhan mereka. Kalau puak-puak yang tidak mau akidah aliran Asy'ariyah, ah, lantaklah mereka. Kita gunakan hadza firaqu baini wa bainak. Nak ikut silakan, tak nak ikut, ikut jalan kamu. Jangan nak berdebat. Yang keduanya, ataupun ajak orang
nak mengalahkan golongan ulama, nak menunjuk dia ni lebih alim daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lalu kata barangkali Syafi'i ni ketika menyusun kitab dia tersilap kot, masukkan hadis yang tidak sahih. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berapa umur usia dia ketika dia hafaz Quran? Umur dia ketika berapa tahun? 9 tahun. Jawapan tetap ke tak tetap? Ada talian hayat? Nak guna talian hayat? Ha? Balik pergi cari. Akan datang lagi saya tanya. Yang ketiga, akhir sekali, ialah supaya untuk memalingkan pandangan manusia kepadanya. Nak bagi kata dia ni prof paling power, dok yang paling hebat ilmu hadis dan sebagainya. Nak suruh manusia semua ni pakai cakap dia. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala pun tak berapa betul. Imam Muslim pun tak berapa betul. Yang betul siapa? Al-Albani. Yang siapa betul? Siapa betul? Syekh Utaimin. Lagi siapa? Mimbas. Itu yang ulama boleh pakai. Selain itu tak boleh pakai. La haula wala quwata illa billah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya pada malam ini ialah cuba usahakan bersihkan hati kita daripada syirik asghar. Syirik akbar ni mudah kita detect, tetapi syirik asghar ni cukup susah untuk kita nak buang. Susah untuk kita nak buang. Bila baca sikit, jadi imam baca sikit ayat Quran apa semua, bunyi suara pula macam Sudais. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Makmum pun puji. Sedaplah imam. Kembang selalu lubang hidung. Besok pula rebut nak jadi imam. Jangan. Jadi kena ikhlaskan hati. Bila ada orang puji, jangan kita buat. Nak mendidik hati. Tetapi kalau kita dah sampai tahap orang puji ke, orang cerca kita ke, orang mengata kita, sama je ibadah kita macam tu. Orang mengata, kita tidak rugi apa. Orang puji kita, kita tidak ada untung apa. Kalau kita dah boleh sampai tahap itu, kata Imam Nawawi, jangan tinggalkan amalan tu. Teruskan saja. Yang keduanya, hendaklah didik hati kita. Bila menuntut ilmu, hendaklah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi tahu kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, akhir sekali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, barang siapa yang menuntut ilmu kerana habuan dunia, kerana untuk ajak golongan bodoh ni berdebat, ataupun untuk mengalahkan orang lain supaya mengatakan dia ni lebih alim, ataupun supaya semua manusia ni mengagung-agungkan pandangan dia, maka dia telah menempah satu tempat di neraka, bukan syurga, neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebelum kita akhiri kuliah maghrib, kalau ada satu dua soalan silakan. Forum perdana. Forum perdana itu berbentuk diskusi. Itu berbentuk diskusi. Debat jidal. Jidal ni jadah debat. Debat dengan diskusi lain.
Bila kita sebut debat, mesti ada yang menang, ada yang kalah. Itu nama dia debat. Saya tidak menyokong siapa-siapa pun atas nama ahli sunnah wal jemaah ke nak pergi berdebat dengan orang yang wahabi ke apa. Saya tidak sokong siapa-siapa. Tetapi bila kita menyahut musuhlah kita kata, orang yang berlainan fahaman kita, kita menyahut cabaran dia, berarti kita pun bodoh macam dia. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Jadi forum perdana itu dia adalah diskusi. Diskusi. Tetapi bila kita selalu masuk TV ni pun susah nak jaga juga hati. Nasib baik saya belum selebriti, kalau tidak Iman Jemput pun tak kurang 500 tu satu malam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratika mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana abwaba ridha wal khairi wa taysir, wa tughliqu anna biha abwaba syarri wa ta'sir, wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana, fani'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.